Yaman mempersiapkan serangan darat langsung ke Israel. Hal itu dibuktikan dengan tentara Yaman yang berbondong-bondong menuju ke negara tersebut. Adapun Yaman mengunggah video yang memperlihatkan tentaranya sedang bersiap. Terlihat mereka membawa senjata api hingga sejumlah persediaan yang dimasukkan dalam tas. Sejumlah tentara Yaman melewati terowongan bawah tanah untuk mencapai daratan Israel. Media Israel pun melaporkan sudah terendus tanda-tanda serangan Yaman. Salah satu tanda itu dengan tentara Yaman yang bersiap memasuki Israel melalui terowongan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!